kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi pertiwi bukan hanya sebagai simbol keindahan duniawi, namun juga sebagai sebuah potensi. Bersamaan dengan potensi sumber daya alam yang luar biasa, turut timbul beragam permasalahan proses pengelolaannya. Terlebih, industrialisasi dan perkembangan zaman menjadikan persoalan semakin kompleks. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, dibutuhkan tindakan nyata yang diantaranya adalah mencetak sumber daya manusia yang handal dengan kualitas intelektual dan mumpuni di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. IPB University mewujudkan aksi nyata melalui hadirnya ilmu pengelolaan sumber daya alam sebagai salah satu program studi di sekolah pascasarjana yang terkemuka di kawasan tropika dan sebagai trendsetter dalam pengembangan program studi lingkungan di Indonesia. PSL IPB menghadirkan program magister dan doktor yang merupakan wadah untuk mencetak SDM yang mampu mengembangkan ilmu dan teknologi serta seni di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Ada pula, konsentrasi minat studi program magister meliputi diplomasi lingkungan, manajemen dan perubahan lingkungan, pencemaran dan bencana, dan sistem agromaritim berkelanjutan. Capaian pembelajaran program magister ilmu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, yaitu mampu mengembangkan iptek dan praktek profesional melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan, mensintesis dan merumuskan konsep iptek dalam manajemen pembangunan dan permasalahannya. Mampu mengaplikasikan serta mencari solusi dengan menggunakan pendekatan sistem secara holistik untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dan mampu mengelola riset, inovasi, dan pengembangan iptek, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang teruji dengan pendekatan multi dan atau interdisiplin yang bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapatkan pengakuan nasional, regional, dan atau internasional. Program studi tingkat doktoral PSL IPB menyelenggarakan dan menjadi pelopor dalam kegiatan penelitian dasar dan terapan dalam pengembangan ilmu dan teknologi, serta seni yang baru dan original di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Program Doktor PSL IPB berkonsentrasi kepada minat studi yang diantaranya kebijakan dan sistem manajemen sumber daya alam dan lingkungan, pengelolaan dinamika ekosistem dan jasa lingkungan, dan pengelolaan dan mitigasi kerusakan lingkungan, kebencanaan dan perubahan lingkungan. Selamat datang di program Doktor Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan IPB University. Program ini berdiri pada tahun 1976 dan merupakan salah satu program doktor tertua di Indonesia dan sampai saat ini telah meluluskan lebih dari 600 doktor. Rata-rata setiap tahun kami menerima antara 20-30 orang mahasiswa program doktor, terdiri dari program reguler yang perkuliahannya hari Senin sampai Jumat dan program khusus yang perkuliahannya berlangsung Jumat malam dan Sabtu. Sehingga saat ini kami mengelola sekitar 150 mahasiswa aktif program doktor. Program doktor IPB University saat ini terakreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional dan sedang dalam proses menuju akreditasi unggul dalam sistem akreditasi yang baru. Program doktor ini sifatnya multidisiplin sehingga dosennya berasal dari berbagai fakultas di IPB. Saat ini program ini diasuh oleh 36 dosen, 26 diantaranya atau 70% adalah guru besar. Program yang kami asuh mencakup program by course dengan mengambil sejumlah SKS mata kuliah yang dilanjutkan dengan penelitian disertasi dan program by research yang lebih menekankan pada penelitian. Kampus kami berada di Padang Siang, Bogor, dan memanfaatkan resource sharing dengan berbagai laboratorium di IPB di Padang Siang maupun di Dermaga.
Kerjasama pendidikan dan penelitian kami bina, baik dengan berbagai lembaga pemerintahan maupun swasta di dalam negeri, maupun dengan universitas mitra di luar negeri, antara lain dengan Jepang, Australia, Prancis, dan lain-lain. Dengan semua ini, kami berharap dapat menghasilkan doktor ilmu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang handal dan berintegritas. Proses pembelajaran turut ditunjang dengan berbagai macam fasilitas yang lengkap, seperti ruang perpustakaan, ruang seminar, ruang administrasi, ruang audiovisual, serta koneksi internet yang cepat. PSL IPB secara aktif terus melebarkan sayap dengan melaksanakan kerjasama internasional pada bidang studi lingkungan bersama universitas-universitas kelas dunia. Keberhasilan pencapaian ini merupakan bentuk peran aktif dari SDM PSL IPB yang senantiasa terus berkarya, berinovasi, dan berdedikasi. Namun, sejatinya salah satu misinya yaitu mencetak para lulusan PSL IPB yang mampu mengembangkan pengetahuan IPTEK di bidang keilmuannya dan melaksanakan praktik profesional melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. Bersama PSL IPB, mari kita wujudkan generasi dengan sumber daya manusia yang berkualitas, mumpuni, berdedikasi, profesional, dan berdaya dalam berkontribusi nyata di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Jadi pada setiap 5 Juni kita tahu memperingati Hari Lingkungan Hidup sedunia ya. Dan PSL ingin berperan di dalam memperingatinya itu dengan aksi-aksi ya. Tadi saya katakan selain menanam pohon, tapi kita selalu ingin bahwa apa yang ada di dalam benak kita, teori-teori yang sudah kita ketahui, praktek-praktek yang sudah diketahui, itu harus dilakukan pada masyarakat luas. PSL IPB, Inclusivity, Resiliency and Sustainability.